Oke, semangat pagi. Kembali lagi kita bersama Gecko Crypto. Oke, kali ini kita akan review sedikit cara untuk melakukan withdrawal atau penarikan di akun Gen BTT. Jadi kita ingin melakukan withdrawal atau penarikan dari akun Gen BTT ke Indodax. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah memenuhi syarat untuk bisa melakukan withdrawal. Minimal ada wallet atau saldo di sini 1200. Jadi kita masukkan di sini 1250. Oke, jadi untuk alamat kita harus ngambil ke Indodax. Oke, kita cari BTT untuk kita ambil walletnya. Oke, kita salin. Kembali lagi ke akun. Ke akun Gen BTT. Oke, tinggal kita masukkan PIN kita. Withdrawal. Ups, kita genapkan aja. Jadi kita nggak usah pakai 250, kita genapkan pakai 1200. Sisanya kita biarkan. Oke, withdrawal. Oke, sudah sukses ya requestnya. Oke, kita bisa cek di sini bahwa dia statusnya masih pending. Jadi di sini kena biaya charge untuk melakukan penarikan 10% dari BitTorrent yang kita punya. Jadi dari 1200 itu dipotong 10%, yaitu 120 untuk charge-nya. Oke, sambil menunggu sukses, kita kembali dulu. Kita tunggu dulu sambil menunggu ke Indodax. Nanti tinggal kita cek di riwayatnya saja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita cek sekarang untuk sekian lama kita menunggu. View history. Oke, sudah sukses. Sekarang kita cek di Indodax. Oke, sudah masuk. Masuk 1080 BTT. Oke, begitulah cara kita untuk melakukan withdrawal dari Gen BTT ke Indodax. Sangat mudah, sangat simple. Oke, buat yang ingin mendaftar di Gen BTT, linknya ada di deskripsi ya. Untuk informasi lebih lanjut, saya taruh kontak WhatsApp saya di deskripsi. Oke, sekian dari saya, dari Gecko Crypto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.